Ya, Max. Kita start semula daripada beberapa soalan ni dengan soalannya ada penyelesaian masalah bagi kadaran. Kadaran. Okey. Macam mana nak jawab soalan yang melibatkan kadaran? Kita tengok contoh yang pertama. Joe bekerja sebagai selama 5 jam. Joe bekerja selama 5 jam dan dibayar sebanyak RM37.50. Berapakah upahnya jika dia bekerja selama 8 jam? Upahnya. Upahnya. Upahnya dalam ringgit. Sekarang kita ada unit bagi ringgit atau RM. Lepas tu kita ada jam. Okey, ada dua unit dekat situ. Ha, kita buat kotak macam ni. Okey. Okey, kita nak cari lah yang kita tak tahu. Yang kita nak cari adalah berapakah patut lepas ni hasil tangkap gambar dalam seluar. Jangan tertekan. Maknanya peha, kalau kamu letak handset dalam poket, peha kamu pun boleh nekat juga. Okey, yang kamu nak cari adalah upahnya. Upahnya dalam ringgit kat sini. Kat sini yang tak tahu, kamu letaklah X ke Y ke Z ke. Yang ini yang kamu nak cari, betul? Okey, untuk berapa upahnya selama berapa jam? 8 jam. Sini tulislah 8. Okey, yang diberi kepada kamu adalah 5 jam. Ha, letak jam kat sini, 5 jam. Berapa ringgit untuk 5 jam ni? RM37.50. Okey, daripada kotak ni kamu boleh buat persamaan. Okey, persamaan. Dia unit dia mesti sama. Kalau atasnya RM, bawah pun RM. Yang ini 8 jam, bawah 5 jam. Jadi X per RM37.50 sama dengan 8 per 5. Ini dalam bentuk jam, yang ini dalam bentuk ring. Okay, jadi X sama dengan 8 per 5 darab RM RM37.50. Berapa? RM RM60. Ah, itu jawapannya. Boleh. Kena faham dia punya pernyataan yang diberikan. Boleh faham? Okey, kita tengok yang kedua pula. Seorang pekerja boleh menggali 35 meter persegi tanah dalam masa 5 jam. Berapakah luas tanah yang boleh digali oleh pekerja dalam masa 3.5 jam? Okey, ha, macam tadi juga. Kita ada yang ditanya luas tanah. Ha, tulis yang dia tanya dulu. Boleh faham tak? Tulis yang dia tanya. Dia tanya luas. Luas. Yang ini masa. Okey, kita bagi. Buat kotak 4 tadi. Isikan dalam kotak. Okey, dia tanya luas tanah berapa? Luas tanah dalam masa 3.1/2 jam. Maklumat yang diberi kepada kamu? 35. Mana maklumatnya? 35 apa? Meter persegi ni luas. Jadi 35 meter persegi dia boleh korek selama 5 jam. Jadi kita susun dalam bentuk persamaan. Jadi X per 35 meter persegi sama dengan 3.5 per 5. 3.5 ni sama juga dengan 3.5. Ha, macam itulah. Okey, tulis balik. Tulis balik sebelah ni.
X sama dengan 3.5 per 5 darab 35 meter persegi. Berapa? 24.5. Ya ke? Okay. 3.5 per 5 darab 35. Berapa? 24.5 meter persegi. Ada soalan lain? Ke kamu nak buat kat depan? Oh, tanda pula. Dah tanda siapa yang pandai? Saya lah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Mana kamu tak nak, sudahlah. Ini saya je buat. Cepat sikit saya pandai. Boleh dapat anugerah. Anugerah guru pandai. Jisim 60 buku ialah sama dengan 50 kilo. Cari jisim bagi cari jisim 100 buah buku yang sama itu. Okey, J, kita ada jisim, satu lagi apa? Buku. Berapa bilangan buku dia? Boleh? Okey, soalan dia jisim 60 buku yang sama ialah 5 kilo. Cari jisim 100 buah. X untuk 100 buah. Kalau 60 buah 15 kilogram. Macam tu. Jadi X per 15 kilogram sama dengan 100 per 60. Okey, seorang cepat tolong selesaikan je. Saya dah buatlah ni. Cepat. Ke saya suruh? Kalau saya suruh tak reti buat kat depan, ah. Kalau dia sendiri salah tak apa. Mana nak? Ah, cepat Wan. Ah, Wan, sini. Saya suruh kira je. Saya dah tunjuk dah tadi kan. Macam mana? Ini pergi mana, pergi mana? Selesaikan yang ni. Ah. Ha? Buat apa? Menari depan ni? Dia tanya pula buat apa. Ha? Tak reti? Habis saya buat tadi? Tak semua pandai. Kalau dia, dia je lah pandai. Ha, ni saya dah ada tunjuk contohnya. Kerana nak letak X. Kemana pergi mana? X sama dengan? X sama dengan? Ni ha? Saya kan ada tulis. X sama dengan? Ha. Tadi saya buat apa? Saya ngajar kat depan ni kan buat apa? Ah, ha, cari kawan kamu tolong. Ha? Cakap lah. Apa yang masalah jadi tak tahunya? Sama tak? Saya nak tanya kamu. Sama tak yang kat atas ni? Kamu tengok. Sama tak yang kat atas ni dengan benda ni? Sama tak? Ha, habis tu apa yang jadi tak tahunya? Matematik ni benda yang sama. Susun je. Kat mana tak tahunya? Ah, semua satu Malaysia dengan muka kamu. Saya tak tahu. Kat mana yang tak tahunya? Tunjuk kat mana yang tak tahunya. Susun. Ha. Ha, ni pen. Susun. X sama dengan? X sama dengan? Tulislah, kan mana ada orang belajar menung. Tulis, X sama dengan ni. X sama dengan dia, saya ngajar ni berhayal lah tu. Seorang, lelaki. Meh. Haa, habis. Sini, duduk sini. Haa. Kamu tengok kawan kamu buat, jangan menung. Haa, ni. X sama dengan. Ni nampak? Saya buat macam mana? Ha, tulis, tulis. X sama dengan? Sama dengan 100. Tengok sini. Kamu tengok sana. Buat apa? Mana ada orang nulis situ? Nulis sini. Ha, tu. Saya kampung dengan dia. 100 per
Berapa? Atas tu tulis berapa? Atas tu. Ni, ni tengok ni. Berapa? Ah, per 60. Darab. Darab. Ni nampak ni. Kan darab. Okey, 3.3. Eh, nanti tengok dulu. Jangan tulis dulu. Ni 35. 35 mana dapat kat bawah X kan. Jadi kalau ini darab berapa? Ah, tulis. Kan susah, mana pun susun je. Ah, kira. Wan kira. Kiralah kalkulator ada apa semua. Dah lah, kamu dah. Kamu duduk. Bagi dia kira. Ha. Ha, kira. Tunjuk kalkulator tu. Ha, habis takkan saya suruh kira hutang kamu. Seratus. Nikan pun nampak malesnya. Ha, tulis. Ha, macam kamu jawab. Macam mana kamu buat latihan? Berapa lama saya dah ajar kamu? Berapa lama saya dah ajar? Koma lah semua. Berapa? 3 bulan dah. Macam ni ke? Macam ni ke? Macam mana? Nak letak kat mana 25? Bawah ni lah. 25 apa? Kilo? Gram. Kenapa? Jawapan kamu betul. Saya panggil ke depan buat, kenapa tak nak? Sama je. Kamu buat macam mana? Abang sini buku kamu. Mari sini tunjuk. Ha, dah tak ada. Dah tak ada tunjuk buku kamu. Mari sini. Tengok. Mari sini. Saya buat lain. Cikgu buat lain. Saya nak tengok mana lainnya. Tengok. Ha. Mana yang ni? 60. Hai. Hai, tunggu dapat jawapan. Tak masalahnya, mana kamu dapat 25 ni? Ini kan. Sekarang ni ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Habis kamu nak cari apa? Ha. Ni tengok mana? Jawapan belakang. Habis tu macam mana kamu dapat 25 ni? Kamu tengok 60. Okey, 60 ada. 15, 15 ada. 100, 100 ada. 25 ni mana dapat? Tak, bukan masalah salah ke apa ke. Soalan saya nak tanya, kok kamu boleh bagi tahu saya satu cara? Ya, tak, macam mana kamu boleh dapat 15 darab 100 ni? Sedangkan kamu letak 25 ni jawapannya. Ah, ha, sepatutnya kalau kamu buat 15 kali 100 dia akan jadi macam ni. Mana ke dia? Mana boleh letak jawapan pada jalan kerja? Ya. Apa yang mana tahunya? Ni. Kalau dia buat ini dulu, mesti dia letak kat atas. Ha. Tak. Maknanya kamu tulis macam ni. Okay, 60 per 15 sama dengan 100 per tak tahu. Lepas tu kamu terus tulis 15 darab 100 per 60. Yang ni mana kamu dapat? Tak, macam mana kamu tahu susunnya macam tu? Ah, soalan saya. Macam mana kamu tahu susun tu? Kenapa kamu tak buat 60 per 15 darab 100. Kenapa kena tulis macam ni, tak tulis macam ni? Ha? Apa dia? Mana boleh hentam-hentam? Mana boleh, dalam matematik ni tak boleh hentam-hentam. Hentam-hentam-hentam, tengok jawapan belakang sama. Okey, itulah jawapannya ya.
Itu yang jadi bila kamu buat ujian atau yang tak ada jawapan belakang, kamu salah. Kamu kena tahu apa yang kamu buat. Betul? Ha, ini main right aja. Betul, sama jawapan belakang right. Kamu yang jadi, bila kamu amalkan macam tu, okay, saya cerita kat kamu, tak apa, saya tak marah kamu tengok jawapan belakang. Tapi bila kamu amalkan macam itu, kamu takkan ke mana lah. Kamu belajar matematik tingkatan? Tingkatan 1. Bila tanya yang sekolah rendah, kamu tak tahu. Betul? Ha, benda tu kamu dah belajar, tapi kamu tak tahu. Sebab inilah. Sebab apa yang kamu buat inilah. Bila dalam kelas, saya ajar kamu benda yang simple. Yang paling simple. Saya akan cari kaedah supaya kamu faham. Kamu tak nak ikut. Bila buat latihan, tengok jawapan belakang. Saya tak salahkan kamu tengok jawapan belakang. Tapi akan jadi masalah pada kamu bila kamu tengok jawapan belakang, dah dapat jawapan belakang, kamu olah jawapan belakang tu supaya dapat jalan kerja. Betul? Step kamu. Yang pertama, tengok jawapan belakang. Yang kedua, cuba kira sampai dapat jawapan sama macam jawapan belakang. Lepas tu bila tanya macam mana dapat nombor ni, susun macam mana, dah kamu tak tahu. Bila scroll ke depan, dah tak confident. Sampai bila, soalan saya? Sampai bila? Kalau kamu tak ubah sikap, sampai kesudahlah. Itu sebab bila masuk, kamu akan belajar makin lama makin susah. Makin lama makin susah. Makin lama makin susah. Sedangkan yang patutnya kamu belajar makin lama kamu makin mudah. Ha. Boleh? Boleh ke tak?